Salam dan selamat pagi daripada Kenyalang Negong Apademba Channel. Hari ini hari kedua saya berada di Lawas Asians Floating Market Festival. Dari semalam saya boleh nampak ramai pengunjung datang ke Lawas daripada Brunei, Sabah, Sarawak dan juga ada yang datang daripada Semenanjung Malaysia. Suasana di Lawas pagi ini nampaknya meriah sangat kerana aku telah dipahamkan daripada rakan di sini bahawa ini adalah julung-julungnya ataupun kali pertama festival sebegini dibuat di Lawas, khasnya di Lawas. Kalau kita lihat daripada keadaan dan suasana sekeliling, memang sangat-sangat meriah. Kita berharap akan diadakan lagi festival sebegini dalam masa yang akan datang. Kalau boleh, kita minta kerajaan buat satu kali lagi dalam masa 6 bulan yang akan datang kerana sambutannya sangat mantap, terbaik. Jom kita jalan-jalan, kita cari dan kita jalan-jalan cari makan. Kita jalan-jalan, kita ronda-ronda di sekeliling kawasan ni di waterfront. Kerana di sebelah sana ramai food stall. Kalau di sebelah bangunan ni, sebelah waterfront ini di luar sana banyak-banyak sekali food stall. Kita boleh cari pelbagai makanan. Pelbagai makanan yang sedap-sedap di luar sana. Pagi ini juga dianjurkan pertandingan rakit berhias dan juga pertandingan menjala juga diadakan. Banyak lagi pertandingan-pertandingan air yang telah diajukan pagi ini. Jadi begitu meriah sangat di suasana waterfront pagi ini. Daripada gambaran yang saya ambil ni juga kita boleh nampak. Di sebelah ini juga terdapat stall penjualan barang-barang daripada kampung seperti manik. Terdapat juga manik-manik yang diperbuat oleh orang kampung sendiri. Memang manik original. Seperti manik orang Ulu. Kita boleh lihat sendiri ya. Suasana sebelah petang semalam begini juga keadaannya, juga ramai pengunjung datang ke sini. Jadi ini adalah hari yang pertama semalam. Suasana di waterfront memang sesak oleh pengunjung-pengunjung. Di sini kita boleh dapat juga ikan bakar. Oh, memang sedap. Mantap. Kita boleh nampak daripada yang kita nampak ni, ikan ni memang sedap. Masak sambal. Dan juga terdapat nasi kukus, ayam goreng berempah. Juga di sini terdapat aiskrim goyang madu. Aiskrim goyang madu guys.
Wow, penggoyangnya juga manis seperti ice cream juga, jadi mantap. Boleh datang ke store ice cream goyang madu dan cuba. Hanya RM1 sahaja, RM1 guys, murah saja. Sushi juga terdapat di sini. Di sini memang banyak makanan, pelbagai stol makanan cuadah yang ada di sedia di sini. Semuanya ada, daripada ikan bakar ke sushi. Memang tidak kelaparan lah kalau datang ke sini. Duit saja jangan kurang, guys. Memang syok lah. Mantap. Di sini juga terdapat kopi Hainan Lawas. Boleh try, boleh cuba. Saya dipahamkan memang kopi ini di Lawas agak terkenal juga. Sedap kopi Hainan. Biasanya kita makan Hainan chicken rice, tapi di sini Lawas terdapatnya kopi Hainan, guys. Ui, memang mantap. Esok suana di Pontun, di mana jualan floating market yang diadakan dekat Pontun. Okay. Ada juga penjual-penjualnya datangnya daripada Indonesia, Thailand, Sabah, Brunei Darussalam dan juga orang Sarawak sendiri. Di sini juga terdapat pelbagai produk yang telah dijual dan disediakan di sini. Maneka orang asal. Pelbagai manik-manik yang dijual lah dekat floating board ni. Dan juga di sini kita boleh nampak Madam Jenny dengan produknya Jessels, Sanca Inci Tea dan minyak Sanca Inci. Ini memang terkenal lah. Dan jualannya sangat laris di Lawas ini. Juga ada produk madu, ikan bilis, ikan segar dan sebagainya. Apa saja yang anda cari di sini memang boleh dapat. Ikan lagi fresh, melompat daripada laut tu, terus ke bot. Mantap, guys. Ikan bilis yang dibawa khas daripada Sabah dan juga peria goreng pun ada di sini. Jom kita naik ke atas dan lihat apa yang berlaku di atas sana. Okey. Masih ramai lagi pengunjung-pengunjung yang nak turun ke Pontun, daripada Wharf ke Pontun. Mereka terpaksa ikut giliran pembarisan. Mengejutkan saya juga terjumpa rakan sama YouTuber Alam Kilat dengan keluarganya sekali. Ini dia Alam.
ramai pengunjung-pengunjung yang masih berpusu-pusu turun dan naik ke pontun untuk melihat jualan-jualan yang telah disediakan di floating boat ataupun boat terapung. Di sebelah ini juga ada lumba speedboat control. Speedboat control. Dan juga saya terjumpa pemain sape Shafika. Pemain sape yang agak terkenal juga di Sarawak ini. Khasnya di Borneo, bukan di Sarawak saja. Ini dia Miss Shafika daripada Limbang.